Lulus itu jarak. Lulus itu jarak itu harta perniagaan untuk harganya. Ini termasuk salah satu dari harta yang wajib disediakan. Nah, ini masuk di jarak itu apa? Jarak itu adalah kita lalu jadi mengolah data dengan tujuan mencari keuntungan, mengolah data dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jadi bahasanya bisnis. Jadi ini termasuk nanti adalah harta yang wajib untuk dihitung. Jadi caranya, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat, kapan mulai dan kapan kita mengeluarkan zakat? Ya, mestinya tidak harus menunggu akhir periode. Ya, lihatlah perdagangan. Ini umur lama zakat itu utama wajibnya kita akan mestinya mereka yang berdagang itu kalau sudah mencapai satu nisab, ya, satu nisabnya berapa? Nisabnya itu sama dengan nisab emas yaitu 85 gram. Iya, perdagangannya yang senilai dengan 85 gram emas, kayak itu namanya. So, makanya mestinya orang yang bisnis yang berdagang ini, kapan dia memulai untuk melaksanakan atau melakukan perdagangan, kapan dimulai, mulai awal tahun. Awal-awal saya yaitu mulai berdagang yang berdagang itu dimulai pada tanggal 1 Muharram. Maka untuk 1 Muharram yang akan datang ini namanya sudah tahun, sudah 1 tahun. Nanti dikalkulasi ketika sudah mencapai 1 Nisab yang dikatakan tadi, baru dikeluarkan zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Rubul usyur, ya, atau 2,5%. 2,5%. Kapan mulai dia diberdagang, yang diberdagang ketika sudah setahun maka dia wajib mengeluarkan. Dan bagaimana sekarang cara mengkalkulasi? Cara mengkalkulasi zakat dagangan ini perlu dibicara nanti. Gimana caranya ya? Jadi ketika akhir tahun, ini kita kalkulasi total, yaitu uang yang kita pegang untuk dagang ini yang pertama, termasuk data atau uang dinar atau bukan kita untuk dinar tapi uang dari nilai duit sing dicekel dari bulan ya suci ditambah no barang sing masih ada ya ditambah no barang sing masih ada. Jadi ya dikalkulasi harga jual atau harga beli, kalkulasi harga jual. Harga jual itu berarti ya, modal awal suma ditambah apa itu ribet ya ditambah ribetnya keuntungannya. Jadi ya, dalam harga jual
ditambah lagi dengan piutang yang masih bisa diharapkan, atau istilahnya adium marjuah. Kata piutang, piutang ya, piutang itu bisa diatur nama waktunya. Aku utangi sampean atau saya beli sendiri aku beli utang nama waktu satu, saya mau beli utang aku satu. Utang mau apa itu utang lagi sendiri. Berarti piutang sing diharap apa sing bisa diharapkan atau diharapkan kembali. Misalnya piutang itu misalnya makanan, misalnya apa tahap nyawa ya. Misalnya kalau terjun piutang lain misalnya dia nyawa untuk mana barang ini, untuk barang dia piutang. Kurangi, ya. Jadi memang siji uang yang dipegang untuk apa? Untuk penjualan, ya. Ditambah silah atau apa barang sing, barang sing masih ada. Ditambah piutang sing diharapkan pasti kembali, ya. Terus dikurangi kalau utang sing dalam tempo atau dalam jarak kurang dari setahun. Jadi misalnya dia beli jutaan tapi dia jutaan, benar ya? Itu nanti itu pengurangan. Dan nanti baru dikalikan 2,5%. Misalnya dia keuntungan, dia contoh misalnya harga emas lebih update harga emas tahun itu. Mas berapa misalnya berapa sekatan baru jenenge 7,1 juta kemangan ya 1 juta makna 1 juta target ya target itu mungkin kita sahur ya metodenya sudah jadi di apa 900 ribu lah ya kalau 900 ribu kali kalau ini jenenge kali apa ini jadi waktu di total barang-barang ini semua terus ini waktu berapa ini barang-barang ini uang yang ada ya terus kemudian diutang ya terus dikurangi kalau tadi utang ya ini katakan ada 100 juta ya ada 100 juta nah ini nilai 1 juta, jadi ya, katakan harga emasnya itu adalah 90 ribu apa itu salah, harga emasnya katakan 1 juta, berarti kan harus memenuhi margin, jadi uangnya di total itu kan 85 juta, jadi dari 1 juta. Nah, itu yang berarti 1 juta total dari yang saya katakan tadi, berarti 2,5%. Wa amma urudul bijar anapun utawi kira-kira
zakatu apa zakat fiha yang dalam urut di jarak bisyarat lawan berapa syarat al-madhura di kandil bil asmani yang dalam bila-bila lonjok maksudnya di dalam emas perak. Jadi harta dagangan wajib disyakati, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat yang tersebut di dalam apa itu bab atau di dalam masalah urutu asman, yaitu masalah emas dan perak. Wal aslu fi wujubiha, wal aslu tali dalil fi wujubiha dal wajibi urutu bijaro, zakat urutu bijaro. Wal aslu tali wajiban fiha fi wujubiha dal wajib apa itu urut bijaro itu kalau ta'ala itu dari istilah ta'ala dari asalnya kalau ambilun beribari maka sabdi ambilun ngintakan kalau sebuah-sebuahnya yang berjibat lima sambil biro-biro itu dari istilah perkara kasabdun karena silahkan sebuah-sebuah. Al-Baqarah ayat 267. Dari umum ambilun tayyibat lima kasabtu, keluarkanlah infak dari yang baik-baik apa-apa yang kamu kerjakan. Nomor dari nomor nomor dari untuk menginfake itu umum. Kalau mujahidun jauh sekor mujahid manusia diturunkan apa ayat di jalan dia yang tidak lemas jalan di jalan ini ayat dari mujahid adalah turun menjelaskan tentang jalan di jalan wakolan daru sebuah nasafi imam nasafi di tafsiriya yang dalam nafsiri ayat angkiku minta ibadima kasabtun itu wafi'ilah itu dan dawi Allah wafi'ilah itu dan kawin ta'ala ayat Surat Al-Baqarah ayat 268 tadi dari wujud di zakat utawi dari wajib zakat di amwal di jalati yang dalam kira-kira bandar ini ya jadi dikeluarkan dengan nasafi mengatakan bahwa anjuku mintoi bari maka sabdu mintoi bari maka sabdu itu adalah dagangan langka bisnis ini warwa Abu Dawud dan nilai kesabda Abu Dawud dan Sumarah bin Jindal Rasulullah anhu kona amma badu fa'ina Rasulullah maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu Rasulullah yang menggunakan perintah sebuah Rasulullah kita ayo berjalan dengan memakai suatu kita asal dan petani sekat ini lagi saling berkoro namun juga karena sebuah kita juga dikongong pada tinggu jadi namanya diwakan Nabi Daud dan Nabi juga pernah bersabda di hadis yang diriwayatkan Samurah di Jindal atau di Jindul Jindal tentu berdua Rasulullah Anhu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah sedekah Nabi ini maknanya zakat kalau sedekah yang punya sunnah ada jadi wajib jadi nahudu kalau itu tidak dikatakan pakai pisau jatah itu aja tak itu saja. Jadi kita bisa karena ini maksud bisa. Jadi kami ini bukan apa berbicara.